Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk mereset HP Samsung yang kita gunakan. Jadi buat teman-teman yang ingin mereset HP Samsung, nah caranya cukup mudah. Langsung saja di sini kita buka pada pengaturan HP Samsung. Kemudian di sini teman-teman cari yang ini ya. Kita cari manajemen umum. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari reset. Nah, di sini ada muncul reset. Tapi kalau misalnya dia tidak muncul, teman-teman cari aja seperti ini ya. Reset. Nah, kita tekan aja reset. Kemudian di sini ada beberapa opsi. Reset semua pengaturan, pengaturan jaringan, pengaturan WiFi dan Bluetooth, reset pengaturan aksesibilitas. Kalau kita ingin menghapus semua data, tekan reset data pabrik. Jadi yang bakalan hilang seperti ini ya, sudah diperingatkan dari email, WhatsApp, dan sebagainya. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin menghapus semua data itu wajibkan cadangkan dulu ya. Tapi kalau data tidak penting dan teman-teman ingin menghapus semua, boleh langsung tekan. Jadi caranya seperti itu ya. Di sini tinggal tekan reset, dikarenakan saya tidak ingin reset, jadi saya tidak akan menekan ya teman-teman. Tetapi beginilah cara kita untuk mereset pada HP Samsung yang kita gunakan. Semoga tips singkat ini bermanfaat, teman-teman coba saja kalau ingin mereset.